Zoom kawan. Jibaku nih sama Gatot. Terakhir gue sama Gatot tuh terakhir pas ke Cisoka gitu tahun kemarin. Ini udah mau tahun baru aja, setahun lebih berarti. Ke utara nih, nanjak-nanjak ke Dagogiri, nanjaknya ngangenin. Ini penyakit lama jauh, udah asik di jalan yang bagus, tapi begitu nemu jalan yang kayak begini. Jiwa blusukannya meronta jauh. Ini orangnya hayu aja lagi. Jajal kah? Masuk sini, gak tahu kemana nih. Ayo lu bannya gondrong. Hah? Lu ban lu kan gondrong. Oh iya. Emang rem gua kenapa? Enggak, itu ban. Ajar basah euy. Basah. Wah, ada suara apa tuh? Kayaknya ada yang ritual tuh. Keren. Keren. Jatuh ketinggalan. Mantap. Kemana ini dong? Kemana ini? Kita belusukan ke... Itu yang berisik tuh kayaknya belakangnya dirempak gitu kayaknya. Itu yang gedung terdekat aja di atas sana. Ini masih mudun. Kalau buntu, katakanlah buntu ya, balik lagi. Anjir, nanjaknya parah aja. Resiko jauh, resiko. Aman. Dengkul kita aman kok. Jantung aman. Saya nggak aman, anjir. Lanjut lagi ke sana. Bikin jauh, lumut. Widih. Yang katanya mau bikin energen, kelontang. Wah, licin euy. Enggak naik nih kayaknya gua mah. Wah, enggak naik. Slip jauh. Wih. Kenapa? Seneng oksigen premium tamak ini. Tinggal nanya ke sana nah. Tadi mudunya kayak gitu jauh. Ih, ngeri. Bukan ngeri sih, bannya licin. Cobain lagi nanya ke sana ya. Ini kering soalnya nih. Keringnya lebih berani lah. Kayaknya.
Bismillah. Tadi digoes, bannya muter tapi nggak maju. Nah, kan kalau kering kan hayu. Ya, basah lagi. Wah, nggak muter, nggak muter. Hei. Bentar, Pak. Orang gunung masa gak kuat ke gunung sih. Tapi ini emang nanjaknya serius, Canjo. Nanjaknya gak bercanda ini. Syahdunya tapi dapat banget. Wah, jeruk melon nih. Lemon. Masuknya lewat mana ya? Penasaran tapi takutnya. Iya, emang intinya harus sok tahu dulu sih baru bisa tahu. Baru refill air juga. Abis. Nanjaknya lumayan ini. Soalnya kita dari Dagogiri turun curam, nanjaknya terjal. Sampai ke sini. Ini keluarnya di Puncul sih pasti. Jadinya kita nanti nanjaknya ke Puncul lewat ya apa? Naga itu. Naga. Ke Lembang ketemu teman lama. Masih nanjak, Jir. Ini masuk tanjakan Syaiton. Iya. Yeah. Iya, tapi jangan nanjaknya dari sini juga. Masih jauh aja. Dia udah kira enteng banget dari sini. Intro tanjakan naga nih. Udah jauh-jauh. Udah pakai gigi ringan. Saya kalau kesini tuh takut mobil yang dari arah depan, woy. Kalau ada blong atau apa gitu. Ih, amit-amit. Thank you.
tanjakan Dragon Kunclut, ada yang mogok. Emang jalur sini tuh kalau yang nggak hafal medannya rata-rata mogok nih. Makanya di sini yang mogok tuh biasanya plat-plat luar Bandung. Itu yang mogok tuh BG, mobil Sumatera. Baik juga. Alhamdulillah. Yang mogok satu, tapi ngeluntut di belakang juga ada yang mogok sana tadi ya. Jadi dua jadi. Paket aja. Gua bayar tiap hari, maksud gua enggak paket tiap hari. Aduh, habis tanjakannya. Alhamdulillah. Anginnya adem banget, eh. Kenapa? Telepon. Ujung tanjakannya ini sekarang tinggal mudun. Tangkubannya aja udah ditutup kabut gitu. Kita kalau ke kawah lihat kabutnya, nggak ada yang bisa dinikmati. Udah mau masuk area pasar Lembangnya ini. Mau ke tempatnya teman lama, udah lama nggak silaturahmi. Tapi kabutnya udah keren nih, udah terlalu tebal jauh, jadinya ya sampai sini nunggu temen nih keluar dari agennya nih. Udah maju dia hidupnya. Tuh udah nggak mancing, kalau mancing maju kan kecebur. Mana orangnya, anjir. Kangen euy, siapa ya euy? Kasep ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sono tah. Heeh. Panganten. Nya. Makin muda. Dia enggak bilang-bilang anjir. Makin muda aja. Iya nama. Jenggotnya enggak ada. Siap. Makan siang. Ini habis ngobrol sampai berapa jam ya? 1 jam lebih lah sama Mbah Jerry ini. Guesnya sini di Jayagiri di Lembang jauh, tempat kerjanya Mbah Jerry. Ini lama kan nunggu hujan nih, tadi hujan. Sekarang OTW pulang, sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Assalamualaikum.